misalkan supranatural kayak dukun, atau kamu pernah pergi ke dukun? Enggak sih kalau pergi ke dukun, tapi punya teman aja sih yang apa tuh? Mungkin, tapi kayaknya dia bukan kayak dukun sih, cuman dia bilang indigo kali ya, atau apa. Soalnya apapun yang dia habis lontarkan tuh kayak kejadian aja gitu. Assalamualaikum, selamat sore, jumpa lagi dengan Andri Lois di Istana Jeans, gudangnya Lois original, guys bro. Sorry, baru balik jadi telat kita mainnya. Jam 5 sudah lewat, kita baru main. Ya nggak apa-apa, yang penting hadir check out terus ya. Guys bro, langsung check in aja masuk ke live kita ya. Ya sebentar saya cek ininya dulu ya. Bang Hamdi, Agan Hamdi, thank you tes apa orderannya. Wah Hamdi bukan baru ya, Wah Hamdi bukan baru ya. Sebentar Wak Geng, sebentar Wak Geng ya. Kredit lagi, Facebooknya lagi kredit lagi nih. Kita nggak tahu ini kenapa lagi nih dia nih. Terus nggak lagi gimana-gimana. Tiba-tiba bulan juga lu nikah. Kalau dia lagi punya cowok, terus lagi galau, pasti bisa, maksudnya pasti logis okay. Ada masalah lagi sama kita ya, sekali lagi buat guys bro ya, thank you buat Bang Rudiansah di Tasik, Kang siapa tadi ya, Kang Kusnedi di Pamanukan Subang, Bang Hamdi Bukhari di Pekanbaru untuk kanandanya ya. Kita langsung aja, no basa-basi, sekali lagi buat para loiser yang ada di Facebook, para loiser yang ada di YouTube, dan para loiser yang ada dimanapun media sosial platform apapun, kita tidak COD, kita tidak melayani COD. Pahami sekali lagi berkali-kali dan berkali-kali ya. Buat agan-agan yang cak-cek-cak-cok, silakan. Kalau tidak pasti untuk order, jangan chatting dulu ya. Kalau belum pasti mau order, jangan chatting dulu. Silakan di live, silakan ditanyakan. Karena yang pasti-pasti aja yang silakan men-chat kami atau berkomunikasi untuk menghemat waktu kita juga. Kita langsung aja ke size 38 ya guys. Cara mainnya sama seperti para loiser lain atau para onliner lain ya. Cocok screenshot yang kita spill, itulah yang ada, di luar dari yang kita spill tidak ada ya. Kita awali yang pertama. Di bazar harga semuanya sama, di live harga semua barang yang kita spillkan. Contohnya kayak celana ini dari size 28 sampai size 40 itu di 349.500. Barcode-nya bervariasi dari 599 sampai dengan 699 ya. Kita hanya beberapa sampel yang kita spillkan. Buat agan-agan yang ingin cak, cek, cok, silakan request ya. Kalau sudah lari ke WA, sudah dipastikan untuk transaksi ya. Silakan mengecek, tapi sudah dipastikan untuk transaksi. Karena kalau tidak transaksi, barang yang kita sarser-sarsor, kita foto-foto, itu belum tentu ada lagi sampai besok. Nah begitu agan-agan mau transfer, barangnya sudah sold out. Ya itulah makanya kita bilang yang mau transaksi aja ya. Waktu kita pendek, nggak lama-lama menjelang azan maghrib ya. Size 38 yang kemarin cak-cek-cak-cok 38, motif soek, om kasih lihat penampakannya. Yang pertama ini motif soek, size 38, berpolakan slim fit. Slim fit itu dari kaki dengkul ke bawah ini mengecil. Untuk celana panjang itu ada beberapa pola atau tipe artikel ya. Baik agan-agan yang ada di YouTube, dimanapun yang melihat iklan kita, jadikan live kita ini sebagai ajang informasi. Ambillah informasi yang kita sebutkan, kita presentasikan, agar agan-agan tidak salah pilih atau tidak salah berbelanja ya. Panjang kita ada 3 artikel, 3 pola yang laku-laku dijual, yang laku di pasaran. Yang pertama slim fit, yang kedua straight cut, yang ketiga slim fit stretch. Tiga-tiganya mempunyai perbedaan masing-masing ya. Kalau slim fit dia mengecil ke bawah, bukan pensil. Mengecil ke bawah bukan pensil. Kalau slim fit stretch
38 yang doyan melar tadi kita spill adalah yang bermotifkan berpolakan slim fit. 38 berpolakan slim fit melar alias slim fit stress adalah bahannya berbahan melar. Potongannya sama, mengecil dari dengkul ke bawah. Ya, perbedaannya dengan slim fit tadi hanya di bahan. Kalau slim fit stretch berbahan melar. Kalau slim fit biasa berbahan biasa, kaki mengecil ke bawah. Model yang terbaru ajib mantul, warna pun ajib mantul ya. Size 38 digaskeun, yang minat screenshot lah apa yang sudah kita spill ini. Lalu akan kirimkan ke WA kita. Ajib Gan, ajib. Kalau sudah dipakai baru kelihatan kalau Lois Gan ya. Buat Aganku yang bertanya, Loisnya ada grade ori enggak? Berarti Agan belum menyimak yang bertanya tadi. Ya. Lois ori adalah original, tidak ada grade. Kalau grade itu dipakai pada barang-barang legit atau barang-barang premium. Ya, kalau ori ya ori, tidak ada grade lagi. Sudah nomor 1, sudah tidak ada lagi. Ya, buat Agan yang bertanya, ada grade ori kah? Saya kirim link live-nya, silakan Agan pelajari. Lois hanya 2, original sama palsu. Siap! Kana sehat Kana? Saya kusuh sampai Jakarta ulang ini. Saya cuman agak beda ini, belum full gas ini. belum full dia punya ini apa? Stamina juga. Terus saya doakan sama tua ya. Silakan warga Ternate atau apa yang bisa lihat live kita, silakan. Yang ragu-ragu jangan ragu-ragu ya. Size 38 berbahan melar bermotifkan slim fit stretch ya. Di live ini hanya 349.500. Yang belum paham silakan cek ya, silakan cek outlet, counter, mall terdekat di kota Anda, lakukan pengecekan. Benar tidak harganya itu di atas 500, tiba-tiba di sini 349. Itulah gunanya kita menyarankan video call, jangan main foto atau jangan main COD. Selalu kita bilang COD tidak 100% aman, tidak ya. Yang paling aman itu video call, minta jaminan dari si penjual. Jika tidak sama, bersediakah dituntut penjualnya? Itu baru paten. Kita sudah menerapkan itu dari 3 tahun yang lalu semenjak kita kenal dengan live. Ya 4 tahun yang lalu lah ya, tahun 2020-an. Makanya buat agan-agan yang sering bertanya COD, mohon maaf dari dulu kita nggak pakai COD. Mana dia wageng-wageng kita nih, sore kayaknya udah pada pulang malam Jumat ini. Saya sehat ikan nih. Kita lanjut lagi 38 lagi ya. 38 yang doyan melar lagi berwarna black wash, keren kan, keren. Waduh keren ini kan. Ya. 38 black wash berbahan melar ya. 38 black wash berbahan melar ajib mantul. Silakan agan-agan semua cek ya. Agan coba order nanti di setelah live ini 399. Agan order pada saat live itu 349. Mau yang murah atau mau yang mahal, keputusan ada di tangan agan-agan. Barangnya ori nggak itu om? Kok bisa separuh harga om? Garansi original. Dari mana bisa ketahuan garansi originalnya? Pertama-tama buat para loiser, buat para loiser ya khususnya ya, melihat dari kancing ya, melihat dari resleting. Ya, ini yang secara fisik terlihat mata ya. Melihat dari paku-pakunya yang terkini sudah memakai paku titanium. Ya. Ya, melihat dari tag washnya. Ya. Melihat juga dari nomor kode produksi di belakang tag wash ini ada. Ya, mana dia ini? Kadang suka ngumpet dia. Jadi buat agan-agan yang masih belum paham, cek aja video call, cek barangnya. Jadi kalau agan-agan ragu itu bisa terhapus keraguannya. Ya, setelah yakin baru kita transaksi.
Karena gudang Lois menjual barang-barang Lois original harga bazar, diberi garansi. Satu, garansi original. Dua, garansi reject. Tiga, garansi termurah dengan harga yang kita tampilkan. Ya, masalah nanti di sana lebih murah, di sini lebih murah, barangnya nyampe nggak, itu aja. Ya, ada yang lebih murah ya silakan, tidak apa-apa, kita tidak memberikan paksaan agar akan belanja. Tapi banyak tiap hari itu yang langsung cross check ke kita, banyak yang trauma. Ya, banyak yang trauma. Kenapa si Om murah sementara di lain ada yang lebih murah lagi tapi zonk. Ya, untuk urusan kepercayaan Anda dengan mereka saya nggak tahu. Tapi kalau yang di saya garansi amanah sampai barang ke tangan Agan. Jika tidak sama silakan lakukan komplain. Ya. Garansi barang original, jika tidak sama atau tidak original, Agan bisa menuntut kami. Karena tanda kutip berarti sudah pemalsuan kalau tidak sama. Makanya banyak Bang Arifu Uba, ya. Abang mau size berapa banyak? Request aja Agan mau size berapa. Pastikan ya. Kenapa saya bilang satset satsot? Kenapa passwordnya di gudang Lois itu no tarsok tarsok? Ya, barang yang kita spill umpama tadi ya, motif sobek-sobek ini, kalau Agan tidak satset-satsot, kalau Agan tidak gercep, barangnya cuma satu. Masing-masing model yang ada di gudang kita, di gudang Lois, itu hanya satu-satu piece. Ini tidak ada size lain. Ya, take-lah sesuai dengan yang kita sebutkan. 38 berarti hanya ada 38. Ya, umpama, Om saya mau 34 itu. Setahu saya yang kita spilkan itu jarang yang bentrokan ada. Kalau dia masih seri, contohnya seperti ini ya. Ya, 27, 28, tidak ada yang model ini. 27 kita tidak ada stok. Ya, 28 paling kecil. Dan modelnya pun berbeda dengan yang ada di size 38. Itulah kenapa bisa murahnya. Bukan karena tidak ori, bukan karena tidak mana, bukan karena reject, tetapi size-nya itu sudah tidak seri. Modelnya ini tidak serian. Ini tidak ada di size 28. Ini tidak ada di size 29. Ini tidak ada di size 30 dan seterusnya. Ketemunya hanya ada di size 38. Dan Arifu Uba, kalau mau size 28 lain saya spilkan. Ya, kalau Agan mau silakan Agan cek nanti. Yang suka langsung di screenshot. Tadi 38 sudah kita ambil yang size 3. 28 motif biasa aja dulu ya, karena memang tidak ada motif sobek habis. Masing-masing size kita ambil 33 piece aja. 28 per hari ini 11 Juli 2024. Boys, di salam buat warga Buai Pemuka Bang Sorajo ya. Bang Ijul nonton ngintip-ngintip baik. Ya, masuk ida ya. Pakailah dulu sweaternya dulu, mak nih hari musim pendingin ya kan. Colek dulu Bang Arifu Uba. Boleh tahu cek posisi Bang Arifu di mana Bang Arifu? Ya, biar kita pastikan, karena kalau Agan cuman mencek, cak-cek cak-cok, saya bisa jaminkan Agan tidak akan rugi bertransaksi dengan kami. Kenapa? Putaran di sini sangat kencang kan. Agan-agan yang belum berlangganan masih dengan berkutat dengan keraguan dan lain-lain. Bima boleh banyak kalau di Bima. Langganan di Bima banyak, Sumbawa banyak juga. Saya jadi kalau mau siap transaksi saya spilkan. Tidak harus sekarang, tapi besok-besok kami tidak bisa janji. Kenapa? Silakan tanyakan ke Bung Andi Lala. Dia langganan kami, gimana sistemnya? Karena di sini begitu sudah kita spilkan, berarti seluruh mata tertuju ke yang kita spilkan. Jadi kalau seandainya ngoni telat transfer atau telat transaksi, walau-walam besok masih ada lagi. Size 28 pertama berwarna abu-abu berpotongan atau berpolakan strike card. Tadi sudah di awal kita bahas ada 3 pola, 3 artikel. 1 strike card, 2 slim fit, 3 slim fit straight. Bagi para loiser sudah paham itu. Ya, kita jelaskan kembali bagi yang belum jadi loiser atau yang belum menjadi pemakai Lois.
strikeout di mana-mana, baik Levi's, Lois, Lea, Cardinal, itu adalah potongan dari kaki dengkul ke bawah sama rata, jadi tidak mengecil, terlihat ya Gan ya. Sementara kalau slim fit, dia mengecil 2 cm dibanding straight cut. Kaki ujung bawah ini mengecil 2 cm saja, kurang lebihnya segini dia ya. Itu pola potongan slim fit. Nah, yang kita spill, yang kita jual di sini, yang ready sesuai kita spill. Contohnya, ini hanya ada straight cut 28 abu-abu nyomen. Ya, inilah yang ada ya. Silakan Bang Arifu Bima, Arifu Uba, untuk memperhatikan, menyimak. Kalau cocok silakan ketik mau 28. Hanya ada size 28 ini. 123321. Silakan screenshot, kirim ke WA kita, ada di deskripsi iklannya. Di judul live kita itu ada nomor WA kita. Ya. Motif depannya warna abu-abunya keren, sama kayak Levi's 01. Ya, embossnya, bahannya dan warnanya. Ya, harganya berapa Om? Barcode-nya 649. Kita sell di sini. Iya, Bang Arifu, lihat di keterangan iklan kita itu ada. Kan ada judulnya. Ya. Ada judul di keterangan iklan itu ada nomor kita. Ya. Barcode 649, kita hanya menjual yang holograman, sekali lagi ya. Holograman. Barcode 649 di bazar cuma 349.500. Screenshot aja dulu kalau Abang suka, nanti baru ke WA. Ya, tapi setelah live kita biasanya kasih jeda setengah jam melakukan transfer. Ya, lewat dari itu kita sudah kenakan harga normal yaitu 399. Oh, 28 349 ya, 349. Yang berbeda harga itu pada saat di luar live size gede 36, 38, 40. Ya, selebihnya sama. Ya, kalau di live untuk warga DKI sekitarnya Jawa Barat, Jakarta, Bekasi, Tangerang, ya Bogor, itu dapat free ongkir. Bang Amin, Bangka, sudah berangkat ya, size 28, Chinos. Ya, Chinos itu yang berbahan. Sudah ketemu nomor WA kita, Bang Arifu Ubah. Silakan di screenshot, 123321. Ini motif pertama, yang berbahan biasa, berpotongan straight cut, sering orang menyebutkan standar. Berpotongan straight cut sama besar dari dengkul, dengkul ya, bukan dari atas dengkul ke bawah, straight cut. Kita lanjut ya. Yang kedua kembali straight cut, sudah ketemu nomor WA kita, Bang Arifu, atau bisa dicatat juga nggak apa-apa, 0852 899 28524. Yang kedua adalah black garment size 28. Karena ada request, kita coba spill-spillkan. Size 28 berwarna black garment, artinya satu warna, tidak ada warna putih-putihnya, tidak ada embossnya. Potongan kantong depan ya. Potongan kantong belakang ya. Silakan di screenshot kalau Abang suka dengan model yang kita spillkan. Sama dia straight cut alias standar alias reguler, atau kakinya tidak mengecil ya, kakinya biasa tidak mengecil. Oke. Yang ketiga kita ambil satu-satunya slim fitnya dulu ya. Sudah dua straight cut semua, slim fitnya belum ada. Nah ini dia ya, colek juga Bang Andre Sungkai ya, Bang Andre Lampung Sungkai, 28 slim fit streets, 28 slim fit streets Ajib Mantul. Cuma ada satu-satunya, barcode 649 kita sell di sini, kita bazarin hanya di 349. Mana yang duluan aja ya, mana yang duluan aja. Bang Andre mohon ya, di monitor Bang Andre ya. Kalau mau langsung di DP Bang Andreku, langgananku di Narogong, Tambun, Bekasi. Ya, daripada kesalip nanti, waduh.
Siap. Oke, sudah ketemu nomor WA kita ya. Jadi silakan dilihat, di screenshot, lempar ke WA kita. Siap-siapkan alamatnya, siap-siapkan jari jemarinya di mBankingnya atau di Briling ya. Kita cek dulu ya. Semua transaksi kita arahkan ke WA. Karena di WA itu kalau bisa transaksi pada saat live kayak gini, Bang Arifu bisa melihat Bima itu sekitar kurang lebih 40 dia punya ini. Bima itu kurang lebih sekitar 40 ya. Oh, yang berbahan melar ya, Bang Arifu yang berbahan melarnya ya. Yang ini ya, Bang Arifu ya. Ya, kalau ini saya langsung buatkan jaminan ya. Sebentar. Waalaikumsalam. Ya, jaminan buat Bang Arifu Kuba di Bima. Ya, model yang dipesan adalah sesuai dengan video ini. Satu. Ya, pokoknya sesuai dengan penampakan di video. Jika tidak sama dengan video Bang Arifu Bima, bisa lakukan penuntutan kepada kami Gudang Lois ya. Saya Andri Lois selaku owner Gudang Lois memberikan jaminan ini secara sadar ya, tanpa ada paksaan. Dan sih, kalau sudah biasa pasti tidak bisa ditipu. Tetapi tetap kita harus menjelaskan sebelum terjadinya pembayaran atau transfer. Oke. Apakah satu saja jaminan video itu? Tidak. Syarat sah untuk penuntutan ada dua alat bukti. Ya, berarti ada dua video yang kita buatkan. Baik, kita siap. Ya, kita siapkan. Ya, alat bukti kedua, jika tidak sama dengan barang yang ada, jika tidak sama dengan barang yang kita videokan, jika bertemu dengan reject, jika tidak asli sesuai dengan yang diekspektasikan, kami kembali memberikan jaminan tersebut. Walaupun pengiriman barang itu bukan melalui Gudang Lois, tapi GNT, kami menjamin itu. Jika barang tidak sampai ke tangan Bang Arif Kuba, kita tetap menjamin dalam bentuk lisan yang kita sampaikan ke Bang Arifu. Jadi pegang jaminan ini, jangan dihapus sampai barang ke tangan Bang Arifu. Oke ya. Ada aneka kaos untuk satu celana dan kaos dua bisa sekilo. Biar hemat ongkir, Bima kurang lebih 40 sampai 45 per kilonya. Ya, silakan alamat lengkapnya dikirim, kita proses malam ini juga kita kirimkan. Ya, kode serinya jika tidak sama dengan kode seri yang kita sebutkan atau yang kita videokan, Bang Arifu bisa menuntut kami. SLK 041P. Jadi seperti itu guys bro yang menonton di live kita. Bang Arifu Bima newcomers, pendatang baru, baru masuk. Om Spill size 32. Oh, siap Om Nardi. Ya, siap. Siap Om Nardi. Size 32 kantong samping. Banyak amat yang doyan kantong samping ya. Sorry telat main ya. Size 32 kantong samping. Bang Nardi Moza. Bentar saya cek dulu Bang Nardi ya. Iya. Satu-satunya Bang Nardi. Satu-satunya Bang Nardi ya. Size 32 satu-satunya. Ya, berpolakan slim fit stretch warna light blue. Warna light blue ya. Warna light blue sesuai penampakan. Mas Nardi silakan di Mesuji Rawajitu untuk screenshot. Ya, biar gerak cepat. Biar kita gerak cepat.
ya, 123321 Bang Nandi, kantong samping satu-satunya, motif belakangnya saya review ya, motif belakangnya dengan kantong lancip ke bawah dan garis merah serta totol besi, warna soft, warna lembut ice blue nya insya Allah cocoklah dengan warna kulitnya Bang Nardi, kan kuningnya. Nah, pas sudah, satu-satunya Bang Nardi ya, screenshot langsung transaksi langsung ke WA aja, berangkat malam ini biasa ya. Bang Arifu jika meragukan silakan tanyakan juga ke Bang Nardi Moza, Bang Andi Lala, siapa lagi yang masuk di live kita itu ya. Buat agan-agan yang ragu-ragu, chatting lah yang kami sebutkan tadi ya, tanyakan langsung betul tidaknya sudah berlangganan di sini atau belum, amanah tidaknya, ori tidaknya, silakan cek aja sendiri ya. Buat yang masih ngeyel, yang masih cak-cok juga, kita tidak respon, kenapa itu dia buang-buang waktu kita. Ya lanjut ya Bang Arifu ya, tiga duanya itu doang Bang Nardi, yang kantong samping ya, kantong sampingnya itu doang ya. Lagi susah nih kantong samping Bang Nardi. Ya benar, cuma satu itu doang Bang Nardi, size 32 satu itu aja yang berkantong samping ya, benar cuma satu doang Bang Nardi. Blue Chinos ada Bang Nardi kalau minat, silakan Bang Nardi, Chinos ada kalau minat ya. Oh di dompu saya. Saya sebentar, saya cek dulu ini kecamatan mana. Puan kecamatan dompu eh. Sebentar Ibu, Ibu Yuyu, Ibu Yuyu Yusuf Suhani, sebentar, sebentar. Sebentar. Sudah dua alat bukti ya. Bapak, Bapak Yuyu ini yang chatting dengan saya ini, bapak-bapak kayak ibu-ibu ini. Jangan salah nama nanti saya. Masih hadir kah Bang Arifu, masih hadir kah? Waktunya azan maghrib. Nah, itu dia. Wilayah DKI Jakarta Dompu dan sekitarnya. Dompu. Bersama Jak 101 Dompu. FM. Dompu 54 langsung ya. Langsung saya perlihatkan. Ya berarti 349 tambah 54. 349 tambah 54. 349 tambah 54. Saya stop dulu. Kita tuntaskan dulu. Ya itu rekening saya itu ya, Bang. Bang Nardi Musuji ya, Bang Nardi Musuji. Sebentar, ini dia Bang Nardi ya. Ashhadu an la ilaha illallah.
Bang Ariku, Bang Ariku, ya cek ya. Siap. Bang Nardi, Bang Nardi, Prawaji Tung Suci, siap. Ya, sorry tadi terputus azan ya, kita sengaja tidak azan. Bang Arifu Umbah ya, yang ini kan sudah fix ya, ini sudah fix, mau tambah satu lagi. Oke. Dari yang kita spalspilkan tadi, Bang Arifu silakan ke WA kita. Pilih satu lagi karena ongkirnya tetap sama. Dua piece ongkirnya tetap sama. Ya, kalau orang lain ongkirnya 2 piece 2 kilo, kita tetap sama. Ya. Yang biru satu, oke. Halo, selamat sore. News update di jam 6 sore ini berlanjut dengan saya satu lagi. Untuk di jam 6 sore ini akan ada berita dari ribuan PNS tinggal di IKN mulai Agustus mendatang. Biru. Namun sebelum itu, kita mulai dulu ini dari ya, data pertama. Bang Arifu ya. Anggota panitia khusus angket ya. Haji 2024 Blue Black Blue Garment. Mengatakan pihaknya ya. Berencana Blue Black biru kehitam-hitaman tanpa ada putih-putih ya, tanpa ada putih-putih. Untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di balik carut marut. Pak, silakan di screenshot. Ya, silakan di screenshot. Kali ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biro Fashion Abdullah Azwar Anas Fashion ya. 2500 AS okay. Sudah tinggal di ibu kota. Saya kasih waktu sampai 5 menit lagi ya buat agan-agan semua ya yang ingin transaksi. Soalnya setelah maghrib kita langsung pengiriman. Ya. Oke, ini Bang Arifu ini oke. Blue Black, Blue Black ya. 123321 screenshot kirim ke WA kita. 123321 kirim ke WA kita screenshotnya. Ya. Langsung kita proses. Bang Nadi, Mesuci Lampung silakan ya lakukan pembayaran biar kita langsung kirim. Bang Nadi silakan, Bang Nadi. Silakan Bang Nadi ya. Kita bisa dibeli di loket.com atau cek link di Instagram @jak101fm. Dipersembahkan oleh Pertamax Turbo dari Pertamina. Pertamax Turbo, perfection in performance. Ya silakan ya, Wak Geng ya. Silakan. Bang Arifu masih standby kah? Biar langsung, biar nggak kesalahan saya packingnya ya. Biasa. Silakan Bang Arifu berkomentar. Biar kita gerak cepat. Jadi seperti itu Wak Geng ya, Wak Gengku seluruh Indonesia. Kalau sudah oke, yang kita spill tadi Blue Black ini, Bang Arifu kirim ke WA kita. Jadi saya buatkan jaminan kayak yang tadi lagi. Karena yang biru cuma ya, ada satu ini. Karena ikatan spiritual. Gimana tuh? Jadi, yang saya minta semacam
Blue Black Garment namanya. Blue Black Garment. Ya, cuma ada satu-satunya. Jadi, itulah kenapa bisa murahnya. Size 28 dari kita spill semua, beda semua. Nah, dan hanya ada di size 28. Di size lain nggak ada. Ya, apa yang kita spillkan di 28 tidak ada di size 29 atau 30 atau 31 dan seterusnya. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang kita spillkan di size 38 belum tentu ada di 28. Ya, size 28. CP195A. Kalau tidak sama dengan kode seri yang kita videokan, Bang Arifu bisa menuntut kami secara hukum. Jadikan jaminan testimoni kami sebagai pegangan Bang Arifu ya. Oke. Oke. Dia masuk kabarnya. Masuk dengan teks di dalamnya 28. Dan akhirnya baru diketahui lah. Masuk dengan resletingnya. Sampai satu buat agan-agan loiser di seluruh Nusantara, di samping dari ciri-ciri yang kita sudah sebutkan, ada beberapa ciri-ciri lois original yang tidak bisa atau yang tidak ditampilkan, yang tidak ada di dalam manual book yang sudah biasa. Apa dia, Om? Satu, lois original tidak mempunyai size 35, tidak mempunyai 37, tidak mempunyai 39, dan seterusnya. Angka di atas 34 ke atas tidak ada ganjil. 34, 35 tidak ada. 36 ke 37 tidak ada. Dia adanya 34, 36, 38, 40. Itu sudah pasti 100% kalau ada 35, kalau ada 37, garansi 100% zonk alias tidak original. Nah, itu aja gampang, satu itu. Kedua, panjang celana Lois original size 8 yang terkecil. Ya, yang terkecil. Yang terkecil itu paling pendek itu 1 meter lebih. Paling pendek-pendeknya itu 1 meter 5 cm. Sependek-pendeknya. Ya, saya ukurkan. Ya, 1,9, 1,10 enggak? Ya, 1,10 bisa lebih ya. Ya, agan lihat ujung jari saya dan ujung jari atas saya. Saya enggak mundurkan. Ya. Ya. Jadi kalau agan-agan yang sudah menjadi loiser setelah berbelanja, ya, dia harus dipotong. Wajib. Kalau para loiser yang sudah biasa, kakinya itu pasti lebih panjang dari celana KW atau celana yang lain. Baik Levi's, baik Cardinal, atau yang lain-lain. Ya, panjang celana Lois original itu tidak ada yang di bawah 1 meter. Itu tanda-tanda yang gak bisa dipungkiri. Size 35, 37, 39, 41 tidak ada. Panjangnya tidak ada yang di bawah 1 meter. Seminim-minimnya 1,10, 110 cm. Itu tandanya ya. Bang Arifu silakan di screenshot ya. 123, 321. 123, 321. Biar kita satukan. Bang Nadi, kembali lemot lagi jaringan ya. Mang Andi Lala, silakan Mang Andi Lala ya. Bang Andre Narogong Bekasi, mohon maaf ya, tersold outkan kalau jadi ditransfer sama Bapak Arifu ya. Kalau ini jadi transfer berarti Bang Andre, mohon maaf karena saya tidak ada pegangan. Makanya kami bilang, jangankan yang belum berlangganan, yang sudah berlangganan tahunan, Bang Andre ini asli Sungkai Lampung, ya, sudah konfirmasi. Tapi minggu bisa kesininya. Jadi mohon maaf, kalau terjadi transaksi saya dengan Bang Arifu, saya nggak bisa menjanjikan minggu, ya. Sis, mantap, di. M-nya banyak lagi, nah, M, sikatlah, jangan dianggurin, ya. Jadi seperti itu Bang Andre di Sungkai, Bang Andre di Narogong ya, asli Sungkai, Sungkai Barat ya, Lampung. Saya mohon maaf kalau terjadi transaksi, kalau memang tidak jadi transaksi dengan Bang Arifu, silakan. Kita menunggu sampai minggu, ya, jadi seperti itu. Siap Bang Abizoy, Abah Abi, ya, Abah Abi, kumaha damang. Amin, Bah Abi, ya. Bah Abi di eta Bah Abizoy ini yang di, ini ya, yang di Brunei lain, tak? Kemarin ngirim ke ini ya, ke Brunei satu sama satu lagi yang dari Korea ya, saya lupa. Kirimnya ke Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Jadi saking kayak gitulah.
Ya colek Pak Andri Kudi Narobong asli Sungkai, Lampung Barat. Ya. Kalau terjadi transaksi saya jangan disalahkan. Siap, siap. Kirim aja dulu enggak apa-apa. Kirim aja dulu 700 itu, jadi saya keep. Saya pegang. Saya bicara bukan, mohon maaf sekali lagi buat para langganan. Boleh pisahkan, tapi kalau sudah lewat dari 1 kali 24 jam, kita orang bisnis, kita orang dagang, ya. Harap dimengerti. Karena itu barang ini juga satu-satu, makanya kami nggak bisa tahan. Ya, begitu cocok deal langsung. Paling tidak DPK. Itu kalau buat amannya itu. Tapi jangan lama-lama juga. Colek. Ya colek bang. Kang Amsir kalau pemuda, kumaha damang. Ya Bang Arifu silakan. Saya manggil bapak atau ibu ini Bang Arifu ini. Ya, saya enggak tahu ininya. Kalau KTP-nya kan ibu-ibu toh. Saya tapi asli ininya kan mungkin suaminya kali ya Bang Arifu ini ya. Baik Bang Arifu, saya keep langsung Bang Arifu ya. Jadi pengirimannya menunggu yang 54.000 lagi ya. Oke, okay. Insyaallah amanah Bang Arifu ya, insyaallah. Ya, jangankan dari saya yang tidak mengirim. Dari ekspedisi pun salah kami tetap cover. Dari ekspedisi pun yang salah kami bertanggung jawab. Kami bertanggung jawab, kasih waktu kami urus. Paling tidak kami talangi dulu untuk pergantian barang yang hilang di ekspedisi. Itu jaminan dari saya. Ya, yakinkanlah. Makanya buat Gansbro-Gansbro yang belum yakin, saya tidak bisa memaksa Anda. Tapi kalau saya sudah berucap seperti ini, agan-agan bisa berpikir, berpola pikir yang positif. Loh, itu kan live-nya bisa dijadikan bahan bukti nanti penuntutan kalau seandainya mungkir. Ya, ternyata ada sering bang, sering. Yang namanya criss cross, pengiriman tidak sampai itu sering. Tapi barangnya tidak hilang. Ya, tidak hilang. Karena kami menjamin. Gudang menjamin, kenapa kami menjamin? Karena kami digaransi asuransi. Satu itu kami juga sudah berlangganan premium dengan JNT-nya. Otomatis kami diprioritaskan sama dengan pedagang-pedagang online lainnya yang kapasitas pengiriman di atas sekian itu premium ya, VIP. Jadi kalau kita komplain langsung disegerakan untuk diproses. Sering terjadi, tapi alhamdulillah kadang-kadang saya transfer duluan malahan ke pembelinya. Nanti begitu barang udah ditemukan dikembalikan saya tawarkan kembali. Mau diambil lagi atau tidak itu terserah pembeli lagi. Kalau tidak saya open lagi, saya iklan lagi. Ya, sahabat-sahabat Loiser Nusantara, dikarenakan maghrib juga pendek ya. Saya biasanya main jam 5. Tadi ketelatan biasanya. Thank you Bang Jemmy ya. Ya Om Jemmy, kita jualnya seperti itu apa adanya. Ya, jadi bukan kita ngelak atau apa, jangan sampai ini ya, menjadi jual beli ini menjadi merusak hubungan silaturahmi kita. Ya, sorry, yang urusan otomotif soalnya itu. Kalau Bang Jemmy nonton ya. Bang Nardi silakan sebelum nanti disabet orang duluan disalip ya. Thank you Bang Abizat ya, Bang Abi ya, Om Abi ya. Insyaallah kalau yang berlangganan semua komen seperti Bang Abi, rating saya mungkin enggak artinya banyak yang tidak meragukan. Tapi saya juga tidak bisa memaksa para langganan untuk memberikan testimoni seperti Bang Abi ya, Abi Zoya Tea ya. Karena mereka punya kesibukan masing-masing. Tapi saya sangat berterima kasih sudah ada jaminan atau testimoni dari para langganan yang sudah berlangganan di gudang kita dengan kata-kata mendukung ya, mensupport. Makanya buat para Loiser yang belum berlangganan, yang masih meragukan, chattinglah yang berkomentar, jangan ke saya. Tanyakan ke orang yang berkomentar. Contohnya Bang Abi Zetea, Bang Andi Lala, Bang Nardi Mesuji ya. Apa betul itu si bapak itu jualannya benar? Apa betul barang yang dijualnya itu original? Ada nggak minusnya? Tanyakan ke mereka, jangan tanyakan ke saya. Karena saya menyampaikan apa yang saya punya aja, itu yang saya sampaikan. Di luar dari itu saya nggak bisa, karena nggak bisa kayak gitu. Makanya saya bilang, satset apa adanya seperti itu. Ya, sekali lagi, Kangkus ya, calon anak, kilo 8, sarang kilo 4, terus jalan berangkat, tinggal jarak raket, can ditransfer, terus ditransfer ke paling jam 8-an saya kirim pasti. Ya, guys bro, malam Jumat 12 Juli, 11 Juli ya,
live kita kali ini. Sekali lagi saya masih dalam suasana berduka sebetulnya, tapi ya perjuangan nggak boleh berhenti. Mohon doa, mohon doa-doanya untuk ibunda saya ya, agar beliau ditempatkan di sisi Allah ya, yang terbaik, yang terbaik. Insyaallah. Al-Fatihah ya, bosku semua ya, khususnya umat muslim ya, para langganan Loiser. Siap Pak Arifu, saya sudah buatkan jaminan. Saya undur diri dulu karena maghrib pendek soalnya di sini, kalau di Jakarta itu hampir jam 6:30 lewat sudah masuk Isya, jadi saya nggak bisa lama-lama. Yang penting sudah saya buatkan video jaminan ya, insyaallah kita jaga amanah ini kok ya. Sekali lagi mohon doanya ya buat para Loiser Nusantara, mohon fatihahnya untuk ibu saya ya. Salam santri, salam Loiser Nusantara, assalamualaikum.